Kita akan belajar kitab suci, tapi mulai dari yang belakang ya. Kita akan belajar seluruh perjanjian baru. Dan malam ini kita akan lihat yang gampang dulu. Kita akan lihat daftar kitab, daftar tulisan yang ada di perjanjian baru. Nah, sekarang berdiri dulu. Bapak Ibu, yang sering atau paling sering kita dengarkan sebagai orang Katolik itu kalau lihat perjanjian baru, itu bagian mana yang paling sering kita dengarkan? Injil. Injil yang mana? Empat. Injil. Semua sering didengarkan. Ya, ada yang rutin didengarkan dan gak ganti-ganti. Kalau kita ngikuti upacara Jumat Agung, itu Injilnya gak pernah ganti. Injil Yohanes terus. Nah, kemudian begini juga. Beneran Injil itu yang paling kita banyak dengarkan. Benar gitu. Tes ya. Dari keempat Injil, baik, sebutkan mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mana? Orang sakit, orang buta. Menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan. Terus mengubah air jadi anggur. Terus menghidupkan orang mati. Terus enggak bisa dengar suaranya enggak jelas karena terhalang masker. Pengemis yang buta. Memberi makan 5.000 orang, bukan orang kusta. Tunggu dulu, pernah dengar enggak Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang busung air? Enggak pernah disebut ya? Enggak disebut ya tadi? Yesus yang menyembuhkan di kolam Bethesda. Kemudian, kalau ucapan-ucapan Tuhan Yesus yang paling sering kita dengar, ucapan-ucapan Tuhan Yesus yang bukan perumpamaan. Iman tanpa perbuatan, Yakobus itu bukan Yesus. Imanmu telah menyelamatkan. Terus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Terus. Itu Tuhan Yesus cuma ngutip itu. Itu Tuhan Yesus cuma ngutip kita Imamat kan. Itu bukan ucapan Tuhan Yesus saya. Yang ucapan Yesus tentang kasih kan? Jika percaya silahkan dibuka kitab Imamat bab 19 ayat 18. Imamat 19 ayat 18. Imamat 19 ayat 18. Ya, udah ketemu. Ya, jadi itu tak ucapan Tuhan Yesus atau bukan? Ya, bukan. Jadi kalau ucapan Yesus tentang kasih yang mana? Yang dinyanyikan tiap Kamis Putih itu.
kok sekarang dibuka balik ya. Ini imamatnya barusan ketemu, kita langsung tinggalkan. Silahkan ke Yohanes 15. Jadi ini harus siapkan satu Alkitab sendiri-sendiri ya nanti untuk belajar, karena pasti kita akan buka ke Alkitab. Ayat berapa? 3. Kalau itu kan beda kan? Gimana bunyinya? Kemudian coba lihat ayat 13. Terus. Nah, itu baru ucapan Yesus. Kemudian ada tulisan-tulisan yang sebenarnya sering kita dengarkan di misa, tapi susah sekali kita mengingatnya. Bacaan kedua itu diambil dari mana kalau hari Minggu? Surat. Dari surat-surat Paulus kan? Sudah lama ikut misa. Ayo coba ingat 10 ayat yang Bapak Ibu Saudara bisa ingat dari bacaan kedua. 10 aja. Berat ya dari ucapan Paulus yang didengarkan di misa. Ya udah 5. Ujung-ujungnya kalau ditanya yang ini tahu enggak? Saudara-saudara. Nah, surat Paulus itu sebenarnya termasuk yang banyak dibacakan di perayaan Ekaristi. Tetapi di antara umat Katolik, seolah-olah orang Katolik enggak pernah dengar surat Paulus. Nanti giliran diingat bukan karena baca Paulus, tapi waktu itu karena dengar Ahok yang kutip. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Itu Paulus yang bicara kepada jemaat di Filipi. Nah, nanti kita perlu perhatikan Bapak Ibu, kita perlu waktu khusus juga untuk belajar surat-surat Paulus ini ya. Karena pengaruhnya untuk iman Katolik itu sangat serius, sangat besar. Kalau kita enggak baca misalnya surat kepada jemaat di Korintus, kita enggak mengerti dengan jelas kebangkitan badan itu seperti apa. Kita enggak akan ngerti perayaan Ekaristi yang dilakukan di zaman para rasul itu seperti apa. Nah, balik lagi Bapak Ibu, yang jarang dibaca, bahkan jarang disebut nama tulisannya. Pernah dengar surat Yudas? Surat Yudas, bukan surat Yudas Iskariot ya. Kemudian yang lain lagi kita akan ketemu surat Petrus, Yakobus, Yohanes, itu ada surat-surat. Kemudian yang punya peran, ada hal yang penting di antara umat Katolik tapi jarang didiskusikan, itu surat Ibrani. Kalau kita membuka perjanjian baru dari Injil Matius sampai Wahyu, hanya surat Ibrani yang menggambarkan Yesus sebagai imam, gak ada yang lain. Jadi yang menggambarkan Tuhan Yesus sebagai imam yang mempersembahkan kurban itu hanya surat Ibrani, surat lain gak. Dan kemudian kalau surat kitab Wahyu, namanya sering disebut. Ada yang dikutip sering sekali orang-orang Katolik, tapi termasuk jarang didiskusikan. Yang paling sering dikutip itu ini, tanda di langit perempuan berselubungkan
matahari dengan bulan di bawah kakinya. Pokoknya kumpul waktu legio, nyebut itu kan. Kemudian kalau rosario itu peristiwa mulia, peristiwa keberapa? Peristiwa yang keempat itu apa? Peristiwa keempat mulia. Maria diangkat ke surga. Yang kelima, nah di situ kan ayat itu di Maria diangkat ke surga. Nah, sekarang ini dulu. Sekarang silahkan membuka daftar isi kitab suci. Lihat aja daftar isi. Buka dulu daftar isi. Ini bukan soal hafalan, tapi soal membaca dan melihat sendiri ya. Jadi kalau cuma menghafal, wah itu bisa jadi gampang, bisa jadi sulit. Sekarang silakan, di situ akan kelihatan ada perjanjian lama, ada Deuterokanonika, masuk perjanjian lama, terus ada perjanjian baru kan. Nah, kemudian lihat yang di bagian perjanjian baru. Dan silakan mengurutkan nama tulisan-tulisannya. Dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu Injil. Ini ada empat. Setelah Yohanes, ada kisah para rasul. Cuma satu kisah para rasul ya. Kemudian, setelah kisah para rasul, silakan diurutkan. Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, terus Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, apa? Tesalonika. Terus 2 Tesalonika, terus Timotius, 1 Timotius 2. Stop sampai Filemon. Coba perhatikan dari Roma sampai Filemon, ada nama Paulusnya enggak? Ada. Ya, tapi cuma sampai Filemon. Berani enggak ada. Ya. Dari Roma itu surat Paulus kepada gitu. Tapi di Ibrani enggak ada Paulusnya kan ya? Iya. Langsung disebut surat kepada orang Ibrani. Terus setelah Ibrani Yakobus, 1 Petrus, 2 Petrus, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, Yudas, Wahyu. Nah, sekarang hitung ya, yang pakai nama Paulus saja itu berapa? 13 ya. Kemudian Ibrani, kemudian berikutnya Bapak Ibu amati ya, Yakobus. Petrus dulu atau Yakobus dulu? Yakobus, Petrus, terus Yohanes. Ada berapa total suratnya? Yakobus, Petrus, Yakobus 1, Petrus ada 2, Yohanes ada 3, terus ada Yudas. Jadi surat-surat yang di luar surat Paulus ada berapa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dari Ibrani sampai Yudas 8. Dari Ibrani sampai Yudas 8. Terus tambah Wahyu. Sekarang urutkan. Injilnya ada 4, tambah kisah para rasul 5. Terus surat Paulus 13. Dan 13 ya. Artinya 18. 18 tambah surat-surat yang lain 8 kan tadi. Jadi 20. Nah, terus tambah Wahyu. Jadi total ada 27. Nah, sekarang begini. Silakan membuka ini latihan buka Alkitab ya. Bapak Ibu yang sudah lancar buka Alkitab,
nggak usah tersinggung, masuk juga ajarin Bapak Alkitab. Kenapa? Nah, sekarang begini, mulai dari Matius ya, ada berapa bab? Saya sekali lagi tidak bicara hafalan, tapi coba lihat kata atau kalimat terakhir di Injil Matius bunyinya bagaimana? Jadi bab Matius bab terakhir. Jangan-jangan geser itu Pak. Udah? Ketemu Matius kan? Coba lihat bab terakhir Pak. Lihat bab terakhir. Bab terakhir itu bab berapa? 28. Jangan dibuka satu-satu Pak. Nanti gak terlihat. Nempel. Nempel. Coba baca bersama kalimat kalimat terakhir di bab 28. Itu satu kalimat atau satu ayat? Yang saya minta satu kalimat terakhir. Agar itu aman. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Aku menyertai kamu. Kayaknya saya ingat ya kepada nama Yesus yang muncul waktu Tuhan Yesus lahir. Immanuel artinya Allah menyertai kita. Coba kalau lihat di kalimat terakhir tadi, aku menyertai kamu. Jadi siapa yang bisa menyertai sampai akhir zaman? Kalau begitu kita tahu Yesus itu siapa. Gak ada lain, Yesus itu Allah. Karena dia yang bisa menyertai manusia sampai akhir zaman. Sesetia-setianya bapak ibu sebagai suami dan istri cuma bisa menemani pasangannya sampai mati kan? Enggak ya, kan? Enggak bisa sampai enggak ngomong, enggak pernah ngomong setia sampai akhir zaman gitu kan? Menemani kamu sampai akhir zaman, enggak ada. Kemudian pindah ke Markus. Markus, cari bab terakhir. Lihat dulu. Markus bab terakhir. Bab berapa? 16. Sekarang coba lihat ayat 6 ayat 8. Baca bersama ayat 8 penuh. Ini satu ayat yang dibaca satu ayat penuh. Ayat 8 bersama-sama. Aliannya begitu jauh. Ada spasinya kan? Ya. Coba perhatikan yang di atas spasi dan yang di bawah spasi. Ada kontradiksi apa enggak?
yang di atas, mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun karena takut. Di bawah spasi, dengan singkat mereka sampaikan. Ada yang aneh kan di situ? Nah, Injil Markus awalnya berhenti di kata takut. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun karena takut. Jadi Markus ada berapa bab? Ayat terakhir ayat berapa? Ayat 20. Tapi yang harus diingat ayat 8 juga. Kalau Matius tadi ayat terakhirnya ayat berapa? Matius 28 ayat terakhirnya ayat berapa? 20 ya? Bukan 21? Bukan, ya. Sekarang pindah ke Lukas. Bab terakhir. Cuma nyari bab-bab terakhir itu. Bab 24. Ayat terakhirnya ayat berapa? 53. Tolong perhatikan perikop terakhir. Judulnya apa? Jadi hanya Injil Lukas yang bercerita tentang Yesus naik ke surga. Matius enggak ada. Markus enggak bercerita tentang kenaikan Yesus. Hanya Lukas yang bicara tentang Yesus yang naik ke surga. Baik, dibaca ayat terakhir. Ayat terakhir. Yesus berada di dekat bait Allah. Semangat sekali baca di malam kecil. Mereka. Jadi mereka sering di mana, sering ke mana? Para rasul sesudah Yesus naik ke surga masih pergi ke bait Allah. Jadi, nah, yang harus ingat, akhir Injil Lukas itu Yesus naik ke surga. Nanti yang cerita tentang Yesus naik ke surga juga kisah para rasul. Tapi dari keempat Injil hanya Lukas yang bercerita tentang hal itu. Baik, sekarang pindah ke Yohanes. Dari bab terakhir. Bab terakhirnya bab berapa? Bab 21. Nah, sebelum ke bab 21, coba ke bab 20. Bab 20 ya. Perikop terakhir di bab 20 ada berapa ayat? Perikop terakhir di bab 20 hanya 2 ayat. Bunyinya bagaimana? Coba baca ayat berapa itu? 30, 31. Silahkan dibaca. Bab 20 ayat 30 dan 31 kan. Nah, penulis bicara masih banyak yang dikerjakan dan diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tapi tidak semuanya ditulis. Jadi penulis itu sudah memilih apa saja yang harus diceritakan, yang harus ditulis dalam Injilnya. Karena yang dituju dengan penulisan ini adalah masih di ayat itu, dua ayat itu, supaya kamu percaya. Percaya apa? Yesus adalah Mesias. Terus kalau udah percaya, supaya kamu oleh
imanmu itu kamu memperoleh hidup dalam nama. Ini tujuan bukunya keren sekali kan? Penulis milih bahan dari kisah hidup Yesus, dari ajaran Yesus. Dan semua ini dipilih ya, supaya orang yang membaca itu percaya kalau Yesus adalah Mesias. Kalau sudah percaya bahwa Yesus adalah Mesias, penulis berharap para pembaca memperoleh hidup kekal. Jadi kalau buku ini dibaca terus, maka kita akan menemukan kita yang percaya kepada Yesus diajak membaca Injil Yohanes tujuannya supaya apa? Tujuan akhirnya mendapat hidup dalam, supaya kita memperoleh hidup kekal. Lihat, cari buku apa yang kalau dibaca bisa memberikan hidup kekal? Hanya buku ini. Baca, percaya, setelah percaya peroleh hidup kekal. Nah, pindah sekarang bab 21. Perikop terakhirnya berapa ayat? Bab 21 Yohanes 21. Ada dua ayat kan ya? Silakan dibaca dua ayat itu. Bedanya kesaksian dengan gosip itu apa? Kesaksian yang menyaksikan. Syaratnya untuk menjadi saksi itu apa? Melihat. Melihat. Nah, kemudian syarat yang kedua, ngomong. Kalau saksi ngelihat tapi nggak bisa ngomong namanya saksi bisu. Iya kan? Ada istilah saksi bisu, tapi inget-inget, ada gak istilah saksi buta? Gak pernah gak dengar saksi buta. Jelaskan ya, pernah dengar saksi buta? Nah kalau si buta dari kuandu lain, itu gak ada urusan dengan saksi. Ya. Nah kemudian lihat, yang nulis buku ini siapa? Kalau membaca dua ayat itu tadi, mana ada Yohanes di situ? Jangan bohong. Coba baca, mana ada Yohanes? Dialah. Terus? Nah, ada Yohanes kan? Bapak bilang Yohanes? Ya murid, ya murid. Yang menulis Injil ini adalah seorang saksi mata. Begitu kan? Yang menulis itu saksi, orang yang melihat dan kemudian menulis. Dan gitu yang istimewa kalau kita membaca Injil Yohanes. Injil ini ditulis oleh orang yang menyaksikan langsung. Kalau begitu kesaksiannya bisa dipercaya. Tapi sekali lagi, yang ditulis cuma sedikit ya. Kalau ditulis semua, perpustakaan manapun gak akan cukup untuk nampung bukunya. Nah itu Injil Yohanes. Kemudian sekarang pindah ke Kisah Para Rasul ya. Coba lihat bab 20, lihat bab terakhir. Berapa? Perhatikan perikop terakhir di bab 28. Paulus memberitakan kerajaan Allah di Roma. Jadi
Ini akhir perjalanan Paulus naik banding ke Roma. Tunggu dulu, tolong lihat kontrakan Paulus. Ketemu di ayat berapa? Coba lihat. Bunyinya gimana? Jelaskan ya, Paulus ngontrak rumah di Roma. Enggak nyangka kan ya? Tapi ya begitulah Bapak Ibu, Paulus itu namanya luar biasa dikenal dan punya jasa yang besar di dalam gereja. Tapi sampai mati dia enggak punya apa-apa. Ya, enggak punya apa. Rumah pun ternyata ngontrak. Terus sekarang lebih cepat karena ini surat-surat Paulus kan ya. Baik, sekarang lihat Roma bab 1. Roma bab 1. Pertanyaannya, cari siapa yang ngirim surat? Baca dulu baru jawab. Dari Paulus hamba Kristus Yesus. Paulus tulisnya sendirian atau ada temannya? Sendirian? Enggak ada temannya ya? Enggak, sendirian. Kemudian sekarang lihat bab terakhir. Bab berapa? 16. Coba sekarang lihat ke ayat 21. Paulus kirim-kirim salam. Dari siapa saja coba? Dari Timotius. Terus? Timotius, Jason, Paulus, ayat 22. 23. Terus masih ada lagi? Ada Erastus. Fartus juga ya. Kayaknya baru pertama kali kita dengar nama ini. Kemudian sekarang Korintus. Lihat bab 1 ayat 1. Siapa yang kirim surat ini? Sama siapa? Ya kalau Paulus sudah pasti ya. Kita sudah lihat sampai Filemon itu Paulus, tapi sendirian atau ada temannya? Siapa temannya? Ada nama Sostenes. Lalu lihat bab terakhir. Bab berapa? Bab terakhir. Ini kita di Korintus ya. Bab terakhir Korintus 16. Coba perhatikan bagian salam. Salam dari siapa saja coba? Ada Aquila, Priscila. Terus jemaat di rumah mereka. Ada lagi? Coba lihat ayat 21. Jadi Paulus tulis dengan tangan yang sendiri. Lumayan ini, 16 bab tulis sendiri. Kemudian 2 Korintus. Siapa yang menemani Paulus tulis?
ada Timotius ya. Nah sekarang cari bab terakhir. Bab berapa? 13. Nanti ini boleh dipraktekan ya. Ayat 12. Bedanya ciuman Yudas dengan ciuman Kudus apa? Nah itu ya bu, kalau dan ada titipan salam enggak di sini tadi? Berilah salam Tuhan. Enggak ada salam seperti Roma dan 1 Korintus tadi ya? Kemudian pindah ke Galatia. Siapa yang menemani Paulus menulis, ada apa enggak? Enggak ada ya? Coba lihat bab 3 ayat 1. Ini cuma di sini Bapak Ibu kita ketemu kalimatnya gini. Bapak Ibu pernah dapat surat kalimatnya kayak gini apa enggak? Kalau ada surat, ada WA nyebut Bapak Ibu dengan ayat satu ini, suratnya akan disimpan apa di bakar. Kalau di WA akan dihapus. Yang istimewa, kenapa surat ini kok disimpan? Lain kali kita diskusinya. Bab terakhir. Bab 6 ya. Ada yang kirim salam enggak? Ngapain Tikikus? Enggak kirim salam dia, tapi tugasnya ngapain coba? Maka Tikikus saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia dalam Tuhan akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Nah, berarti kita tahu tugas Tikikus nantinya. Kemudian sekarang ke ini Filipi. Yang menemani Paulus ada enggak? Filipi. Oh, lompat saya. Maaf. Efesus. Ada yang menemani Paulus tulis enggak? Enggak ada ya. Kemudian langsung ke bab terakhir. Saya sambil lompat kemana-mana ini terus. Ngomongnya Galatia tapi saya ngomongnya Efesus. Iya, kalau Galatia ya enggak. Kalau di Efesus ya baru nyebut Tikikus tadi ya. Lalu pindah ke Filipi. Di Filipi, lihat teman Paulus itu siapa? Timotius. Timotius, ya. Kemudian sekarang silakan ke bab 4 ayat 1. Filipi 4 ayat 1. Para
perhatikan bagaimana Paulus nyebut jemaat Filipi. Saudaraku yang kukasihi dan yang kurindukan, terus sukacitaku dan mahkotaku, terus sebutannya. Terakhir masih saudaraku yang kekasih. Jadi saudaraku yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku, mahkotaku, terus saudaraku yang kekasih. Kontras dengan Galatia tadi kan, hai orang-orang Galatia yang nah, kemudian Bapak Ibu akan ketemu di sini Paulus punya teman-teman kerja yang ternyata perempuan. Bab 4 ayat 2. Euodia. Euodia nasihati, terus Sintike nasihati. Juga ku minta kepadamu Sunsuko, temanku yang setia, tolong Euodia dan Sintike tadi. Ini ada dua orang perempuan yang terlibat dalam pemberitaan Injil. Dari mana tahu kok mereka perempuan? Nah, kalau Aquila dan Priscilla, yang perempuan yang mana? Kalau ini Euodia, Sintike itu perempuan. Kemudian sekarang lihat di bab terakhir bab 4 ya. Ada titip salam enggak? Tapi salamnya dari dia sendiri. Sampaikan salamku. Itu kan ya. Terus ada juga salam dari saudara-saudara yang bersama aku, enggak disebut nama. Lalu ke Kolose. Siapa yang menemani nulis surat? Ada Timotius. Kemudian lihat ke bab terakhir. Ini salamnya banyak sekali ya. Ada salam banyak sekali, tapi coba lihat ayat 14. Salam dari Tabib Lukas. Dari sini kita tahu Lukas itu seorang tapi kan dari kecil sudah tahu kan ya, Lukas itu dokter gitu kan. Tapi kalau ditanya yang ngomong itu siapa, dulu jawabnya siapa yang ngasih tahu kalau Lukas itu dokter? Nah, sekarang kita lihat sumbernya itu di sini. Kemudian kalau dipindah ke Tesalonika, satu Tesalonika. Ini teman Paulus lebih banyak di sini yang nulis. Ada Silvanus dan Timotius. Ini nama lainnya adalah Silas. Jadi kadang disebut Silvanus, kadang disebut Silas. Kemudian sekarang lihat bab terakhir saja. Lihat bab terakhir. Berapa? Lihat ayat 27. Nah, dari sini kita tahu surat-surat Paulus itu awalnya dikirim ke satu jemaat gitu kan ya. Begitu surat diterima, jemaat kumpul. Lalu satu orang membacakan surat ini dan semua mendengarkannya. Dan itu kan yang sampai sekarang masih dilakukan di dalam gereja Katolik. Jadi surat dibacakan supaya jemaat mendengar.
Terus lihat ayat 25. Jangan pernah menyangka Paulus kan sudah rasul, jadi tidak pernah minta didoakan ya. Paulus pun minta supaya jemaat Tesalonika mendoakannya. Pindah ke 2 Tesalonika. Yang kirim siapa saja? Sama dengan yang tadi ya, yang 1 Tesalonika ya. Berapa bab? Cuma 3 bab. Lalu lihat ayat 17, bab 3 ayat 17. Nah itu Paulus menyampaikan lagi, yang tulis surat, tulis dengan tangannya sendiri. Kemudian pindah ke 1 Timotius. Berapa bab? 6. Kemudian 2 Timotius. Berapa bab? 4. Lihat ke ayat 19. 2 Timotius ayat 4. Bab terakhir ayat 4. Priska itu nama lain dari Priscilla ya. Kemudian ayat 21. Sekarang ke Titus. Berapa bab Titus? Juga ya. Kalau Filemon berapa bab? Jadi jika kalau diminta membuka surat Filemon, jangan tanya bab berapa. Kemungkinannya dia sok tahu, pura-pura cepat nyarinya gitu. Bab berapa? Atau melihatnya ini online nyari dengan elektronik gitu. Kalau nanya Filemon bab berapa? Kalau surat Filemon langsung tanya ayat berapa. Lihat ayat 24. Dari Markus Adilar. Ayat 24. Nah, dua penulis Injil disebut di sini, ada Markus dan Lukas. Pindah sekarang ke surat Ibrani. Ada pengirimnya enggak? Ada. Enggak ada. Jadi jangan ditambahin. Terus ada berapa bab surat Ibrani? Tiga belas ya. Terus dari Ibrani ke Yakobus. Lihat bab 1 ayat 1. Nah ini ditulis surat ini untuk 12 suku di perantauan. Sudah pasti bukan orang Yahudi, bukan orang Israel. Karena orang Israel di zaman itu tinggal 2 suku. Tapi istilah 2 suku, 12 suku, itu digunakan untuk menyebut seluruh umat Allah. Seluruh umat Allah sama dengan 12 suku gitu. Kalau mengatakan Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, setelah Timor Leste lepas, enggak ada tambahan syair lagu kan ya. Coba, enggak ada yang tambahan. Gimana lagunya itu? Nyebutnya tetap dari Sabang sampai Merauke tanpa ada keterangan
dikurangin. Dikurangi. Ini boleh stay. Itu sudah menjadi satu apa menyebutnya ya ungkapan gitu. Jadi surat ini ya Yakobus ditulis untuk semua, seluruh jemaat gitu ya. Nah, kemudian sekarang lihat bab terakhir dari surat Yakobus. Bab terakhir ya surat Yakobus bab terakhir bab berapa? Lihat ayat 14. Jadi Bapak Ibu ingat apa kalau membaca ayat ini? Perminyakan. Ya sakramen perminyakan itu ngambilnya dari sini. Jadi jangan menyangka itu tiba-tiba muncul atau buatan seseorang yang tidak ada dasarnya, dasarnya dari sini. Kemudian pindah ke surat pertama Petrus. Ini dikirim kepada siapa coba? Pindah ke bab terakhir dari 1 Petrus. Bab terakhir bab berapa itu? 5. Lihat ayat 13. Markus ini penulis Injil tadi. Tadi disebut Markus bersama Lukas tadi di surat apa tadi? Surat apa? Filemon. Kalau yang nyebut nama Lukas doang. Ada tadi kan ya? Salam kepadamu dari Habib Lukas. Ya, Kolose kan. Nah, yang di sini yang kita temukan Markus itu berarti sedang bersama dengan Petrus kan. Terus mereka ini ada di mana? Petrus ngirim suratnya dari mana? Lihat teksnya. Ayat berapa tadi? 13 itu. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babilon. Ini bukan Babilonia, Irak sana ya. Tapi Babel, Babilon itu di zaman perjanjian baru digunakan untuk menyindir kota Roma. Nah, dari sini juga kita tahu Petrus memberitakan Injil sampai ke Roma. Dan kemudian di Roma waktu mau meninggalkan atau ada penganiayaan, Petrus meninggalkan kota itu kan ya. Dan kemudian malah ketemu Tuhan Yesus yang pukul salib mau masuk kota. Balik lagi. Petrus nanya kepada Tuhan Yesus, nanya gimana? Quo vadis, Domine? Mau kemana engkau Tuhan? Lalu Tuhan Yesus jawab, aku mau ke Roma untuk disalibkan lagi. Tapi Bapak Ibu tidak ketemu itu di dalam Injil. Ketemunya di mana? Di film waktu itu kan ya. Nah, nanti itu ada sumbernya, itu bukan asal membuat film, tidak ada dasar. Ya. Jadi Babilon itu nama sindiran untuk kota Roma. Kemudian 2 Petrus berapa bab? 3. Lalu 1 Yohanes. Lihat di bab 1 ayat 1.
Ada pengirimnya enggak? Enggak ada. Kalau ada satu kalimat yang ya kita semua hafal, lihat bab 4 ayat 8. Yang mengatakan Allah adalah kasih, kita sering dengar itu di mana-mana kan? Tapi waktu itu ngerti nggak kalau sumbernya dari 1 Yohanes? Itu seolah-olah kalimat yang ada begitu saja gitu ya. Tapi sumbernya ada di sini. 1 Yohanes bab 4. Ini ya tulisan yang sangat menarik dan sangat kuat bicara tentang kasih. Lalu kedua Yohanes ditulis untuk siapa? Kok Yohanes tulis surat kepada bicara tentang keseluruhan gereja, gambaran digambarkan seperti ibu. Berapa bab? Lalu ketiga Yohanes ditulis kepada siapa? Lihat ayat 1. Gaius. Enggak ada urusan dengan pajak ya. Ya ini namanya dari sini Gaius. Lalu surat Yudas. Berapa bab? Nah sekarang lihat di surat Yudas itu ayat 9. Cuma di sini kita ketemu Mikael melawan iblis rebutan jenazah Musa. Perhatikan padanannya ya, Mikael lawannya iblis. Iblisnya berapa? Satu. Satu. Kalau malaikat baru padanannya adalah dengan setan. Mana pernah kita ketemu iblis banyak? Cari di dalam teks Alkitab iblis-iblis gitu. Setan-setan ada, iblis-iblis gak ada. Periksa saja. Tapi kalau setan bisa banyak, iblis cuma satu, wong dia ketuanya. Ya ketuanya setan itulah. Ketua geng setan. Jadi kalau mengatakan malaikat dan iblis enggak sepadan, Mikael sama-sama panglima, Mikael dengan iblis, malaikat dengan setan. Dan surat di kitab Wahyu ada 7 surat untuk 7 jemaat. Nah sekarang lihat bab terakhir di kitab Wahyu berapa. Bab 22. Jadi kata terakhir di dalam Alkitab itu kata apa? Kata. Amin. Kata Amin. Amin. Kan, istirahat dulu.